batur mas, kalau betina itu bisa berapa kali melahirkan? Kalau kami ada yang sampai berkisar 20 tahun ada mas. 20 tahun? Ya nanti kita lihat dombanya di sana mas. Itu ada, masih ada itu? Masih ada mas. Mantap sekali. Nah kalau pejantannya mas, sampai usia berapa bisa ngawinin? Kalau sampai usia berapa, temen kalau nggak salah itu ada yang sampai 13 tahun kalau nggak salah mas. Cuman saya sempat dengar cerita, tapi kalau kadang kami itu paling 7 tahun itu. 7 tahun? Iya paling. Jadi termasuk lama lah ya maksudnya. Iya, habis itu buat TK, panjang. Buat apa gitu mas. Mana mas betina yang usianya 13 tahun? 20 tahunan mas. 20 tahun malah ya. Kandangnya luas sekali nih. Ngomong-ngomong ini kandang desain buat kandang domba atau sebelumnya pernah pelihara kambing atau apa mas? Ini bekas sapi mas. Oh malah sapi? Oke. Oke. Dari kandang ya, kalau pakanannya emang pakanan ini ya apa? Buat sapi ya? Iya mas. Oke, mana? Ini mas, pocok ini. Ini? Iya. Ini 20 tahun? Berkisar 20 tahunan, mas. Kalau pastinya kami kurang paham, tapi berkisar 20 tahunan, mas. Oke, siap. Karena dulu tahun 2003 udah ada ini, mas. Tapi kelihatannya masih seger ya, mas? Masih, iya, mas. Masih muda ya? Oke. Lah, anaknya ini, mas. Anaknya, mas. Dudek. Anaknya... Ini mas anaknya mas. Anaknya malah lucu sekali tuh. Yang ini mas, ini yang bulat banget kepalanya. Nah, ini kepala. Ini 20 tahun masih bisa reproduksi nih teman-teman. Domba batur, jos nih, jos gandos. Yang ini ya? Iya ya. Itu, anaknya, nah itu sampingnya. Mantap. Nah itu, anaknya yang itu mas. Jadi kalau breeding, beli cuma sekali ya mas ya? Oke. Bisa buat 20 tahun kan mantep ya. Tapi nanti ada beberapa resiko breeding nggak ada mas. Ini kalau indukan total di sini berapa mas? Kemarin saya terakhir ngitung itu 60 sekian gitu mas, kalau nggak salah. 60-an ya? Oke. Itu kalau misalnya setahun menghasilkan berapa cempek? Ya, hitung aja 2 tahun 3 kali beranak, mas. 2 tahun, berarti 2 kalau tahun. Beranak rata-rata 2 ekor? 2 ekor, berarti ya kalau peranakannya satu semua, itu dalam 2 tahun 180 ekor, mas. 2 tahun 180 ekor? Oke, kalau beranak satu semua. Kalau beranak 2 itu bonus ya, mas ya? Oke, kalau kami intinya domanya sehat, kami syukuri, mas. Ya, kalau dombanya kenapa-napa nggih, belum rezeki ya. Kita serahkan aja sama yang di atas, mas. Kalau misalnya ini, mas, kita bicara pahit ya, mas ya. Kalau buat ternak kan nggak selalu manis, manis ya, mas. Manis, leres. Kalau misalnya ternak domba batur ini, menurut pengalaman mas Rosen, untuk pahitnya itu seperti apa, mas? Pahitnya itu ketika rumput sulit, mas. Pol pahitnya, mas. Karena memang makannya banyak, rumput sulit. Akhirnya kami tetap beli pakan, nopong ya, pakan beli. Terus kemudian makannya banyak, itu menurut kami pahit, mas. Tapi ya, seninya di situ, mas. Nah, kemudian yang kedua, ya, mungkin pahitnya semua peternak ya, mas. Itu ya, mati, mas. Okay. Selebihnya kami syukuri, kami jalani, itu insya Allah ada berkahnya, mas. Oke. Okay. Kalau kemarin kan sempat ini, mas, apa namanya, musim PMK ya? Di sini kena dampaknya, mas? Enggak kena sama sekali, mas. Alhamdulillah. Enggak kena, mas. Kuncinya apa tuh, mas? Di daerah Batur ada yang dengar kena PMK enggak? Apa cuma di kandang ini aja? Di Batur ada, mas. Ada beberapa peternak yang kena PMK. Tapi, alhamdulillah, intinya kalau kandang jangan terkena PMK, nggih, sering dibersihkan, sama jangan mengambil domba dari luar terlebih dahulu, mas. Karena benar-benar harus di, ngapa nggih, seleksi. Jangan sampai ngambil domba tapi nyun sewu dari kandang yang udah terkena PMK. Nah, itu yang kami hindari. Oke, siap. Kalau mas Rosan, pengiriman paling jauh kemana, mas? Binjai, mas. Medan Binjai. Langsung dari sini? Iya, mas. Terus. Itu sistemnya gimana, mas? Cara nganterinnya itu gimana? Oke, mas. Jadi sekarang udah dipermudah sama dunia digital, ya, mas. Itu untuk untuk transaksinya lewat HP, kemudian kami video domba dari atas, dari bawah, dari dekat, tanpa di zoom. Jadi benar-benar kalau kami mengutamakan transparansi, mas.
jangan sampai ada permainan di situ ya, namanya mencari rezeki ya mas. Yeah. Jadi jangan sampai ada ya main kotor di situ. Nah kemudian yang kedua, itu sekarang udah ada jasa ekspedisi atau travel luar daerah mas. Nah hari tertentu itu sampai Sumatera, sampai Medan, sampai Palembang, Lampung gitu mas. Jadi kalau misalnya kawan-kawan dari luar pulau Jawa mau pesan ke tempat Mas Rozan, bisa bantu ya mas ya? Enggak lah Ros, tapi kalau kami untuk luar daerah itu menunggu kabar dari ekspedisinya terlebih dahulu mas. Okay. Jadi kalau dari ekspedisi belum ada kabar, itu kami nggak berani nampung mas. Dikarenakan kadang-kadang sampai 1 bulan, sampai lebih dari 1 bulan. Jadi ditakutkan pelahan nanti ada apa-apa di kandang mas. Oke, siap. Oke, jadi kalau semisal udah ada kapan, nah baru kami carikan. Kalau semisal udah ada dari kandang ya adanya seperti itu. Kalau enggak kami carikan yang seperti apa, manut dari selera pembelinya gitu mas. Tadi seperti ini masuk enggak masuk, kami carikan lagi seperti ini masuk enggak masuk gitu. Teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk Mas Rozan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk informasinya Mas Rozan. Terima kasih juga buat pemirsa yang menonton. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.